Inilah arang sekam. Di lubang-lubang jalannya udara. Namanya pembakaran itu perlu udara. Jadi inilah jalannya udara untuk mempercepat proses pembakaran arang sekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tanah kita berikan arang sekam, maka tanah kita akan menjadi subur. Tanah kita akan menjadi lebih produktif. Terjaga kelembapannya. Akan menjadi lebih gembur. pH-nya juga akan normal. Untuk itu, bagaimana proses pembuatan dari sekam menjadi arang sekam? Untuk itu, ikuti video ini sampai berakhir. Terobong sudah dipasang. Nyalakan api untuk dimasukkan ke dalam cerobong yang sudah dipasang untuk membakar sekam. Iya. Kalau tadi itu sekam yang terpasang tadi sudah satu karung, ini ditambah lagi satu karung sehingga menjadi dua karung. Ini yang kita jadikan arang ini sekam. Sebanyak dua karung. 5 jam kemudian keadaannya seperti ini. Kalau sudah 5 jam harus dibalik-balik terus supaya cepat merata pembakarannya. Dibalik-balik terus. Yang di dalam ini sudah hitam, yang lain belum. Supaya merata harus dibolak-balik. Mempercepat proses. Sebelah dalam ini sudah hitam. Ya, ini sebelah dalam sudah hitam. Yang di luar masih bercampur antara yang sudah terbakar dengan yang belum. Jadi bolak-balik. Jangan yang terlalu hangus. Jangan ada yang terlalu hangus, jangan ada yang masih mentah. Ya, ini yang penting kita sabar menjaga saja, mengkorek-korek supaya tidak menjadi abu. Sedapat mungkin ini kita bikin di dekat sumber air. Ini sudah bisa diambil saja ini. Cerobongnya ini diambil saja. Di saat musim hujan, perlakuan pembakaran arang sekam ini sebaiknya dilakukan di bawah atap. Inilah banyak sekali manfaat ini dari arang sekam bagi pertumbuhan tanaman kita. Baik tanaman musiman, apalagi terhadap tanaman tahunan, lebih bagus lagi. Arang sekam sudah jadi. Ini tinggal proses diberhentikan pembakarannya dan disiram dengan air. Supaya tidak menjadi abu.
tetap menjadi arang. Namanya arang sekam. Itu dibiarkan. Ini terus terbakar terus. Ini menjadi abu sekam. Bukan arang sekam lagi. Makanya ini dihentikan pembakarannya dengan jalan dengan cara disiram. Selalu dikontrol, jangan-jangan ada endapan api di dalam, maka kalau kita lengah akan kembali menyala lagi, membara di dalam, karena namanya api di dalam sekam itu tidak kentara, tidak kelihatan, tahu-tahu menghangus menjadi abu. Ini yang oke. Arang sekam sudah selesai. Semoga berkah. Jangan lupa subscribe. Inilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.